Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih berjumpa dengan saya lagi, Henry, di channel Henry Arifuddin. Channel yang membahas tentang konstruksi dan industri rekayasa. Baik, pada kesempatan video kali ini saya mau sharing atau berbagi pengalaman, barangkali ada daripada sobat yang mau memperbaiki las. Ini kebetulan kita ada trafo las yang sering dipakai oleh teman-teman di proyek, tapi dia soketnya jebol alias sudah lecek. Pada video ini saya mau sharing atau mereview atau berbagi pengalaman cara mengganti soket pada las inverter. Seperti contoh ada di depan saya ini. Ini berbagai merek bisa, caranya hampir sama karena konstruksinya hampir sama juga. Kemarin saya ganti punya Laconi, ini beda merek lagi, itu juga sama. Oke, lebih detailnya seperti ini, nanti yang mau kita ganti ini soketnya bisa dibeli di toko atau peralatan teknik untuk trafo las atau inverter las. Ini ada dua untuk kutub positif dan negatif. Oke, langsung saja kita bongkar. Barangkali dari teman-teman, dari sobat yang memiliki hal masalah yang serupa, yaitu trafonya rusak, nggak ada soketnya, soketnya sudah lecek, sudah jebol, tidak perlu khawatir, sobat dapat menggantinya sendiri dengan membeli di toko peralatan teknik, kemudian dipasang sendiri. Karena pasangnya cukup mudah, jadi nggak perlu apa diakal aneh-aneh. Terkadang ada yang akal pakai apa namanya, kabelnya dikelupas kemudian diikat lagi, cuma itu kurang efisien karena juga rawan konslet, juga rawan lecek lagi juga. Baik, ini mari kita buka casingnya dulu. Ini trafo las atau inverter lasnya merek MC. Ini MC Kulas. Apa ini? MC Kuluh. Ini. Ini ampernya sampai 160 ampere. Biasa buat kerja konstruksi, karena yang namanya kerja konstruksi kadang di lapangan coloknya pokoknya dicolok, terus kadang pemakaian yang terlalu lama dia kan panas jadi lecek seperti ini lecek, ini sudah nggak bisa, ini cuma masuk nggak bisa diputar, sudah koklok. Buka covernya. Sangat kotor karena memang sangat sering dipakai untuk kerja. Ini bisa dibersihkan dulu atau bisa langsung diganti. Ini ada kunci. Bongkarnya dari dalam. Ini ada pakai kunci pengikat, kunci 14. Masih baru. Belum pernah bongkar, belum pernah ganti. Untuk kutub positif negatifnya sama bentuknya dan modelnya, cuma posisinya nanti yang berbeda.
yang di dalam ini agak nyelempet, ini kunci 19, jadi yang ikat ke invertornya tadi kunci 14, kemudian untuk stopper yang kunci ke soketnya ini kunci 19. Nah, baru diputar. Seperti ini. Oke, langsung kita ganti. Posisinya masih sama. Dan saya turunkan alatnya biar kelihatan. Jadi ini yang bekas. Yang bekas, ini yang baru. Posisinya harus sama. Ini masuk, ini ada noknya. Jadi ini dulu. Ini ada noknya. Noknya ada di bawah. Setelah itu kasih karetnya. Setelah karet, kita kunci. Kunci yang tadi 19, tadi ukuran 19. Kita kencangkan kembali. 19 benar. Oh, yang saya beli ini kunci 22 dia. Iya, 22. Oh, beda merek. Yang saya beli ini punyanya Ryu. Oh ya. Dia beda merek, masih bisa, cuma ukuran penguncinya yang berbeda. Ukuran stoppernya yang berbeda, cuma bisa masuk. Soketnya juga sama depan. Setelah itu kita pasang lagi. Ini untuk kutub positifnya. Ini tinggal dibaut saja. Ini tetap sama kunci 14. Yang nempel. Ini yang nempel ke inverternya. Oke, itu tadi kutub positif. Sekarang kutub negatif, mari kita ganti. Cukup mudah kan sebetulnya kalau mau ganti ini, tapi kadang di lapangan kan urgent, jadi yang penting bisa dipakai. Oke. Ini.
ini positif, kutub negatif. Wah, ini lepas. Ini berarti di sini dia. Kemudian ini kunci 19. Ini dia lecek, beda sama yang ini masih baru, kelihatan kuning. Ini kita bongkar, ini murah, harganya 14.500. mungkin beda lokasi, mungkin beda harga, tapi juga nggak terlalu banyak mungkin. Kita pasang ada noknya di bagian bawah, kemudian karetnya. Setelah karet ada ring, kemudian pengunci. Kunci kita keraskan. Oke, sudah sip. Tinggal pasang ini masanya. Ini ada sedikit rusak ini kayaknya. Gak apa-apa, nanti kita perbaiki sekalian. Oke, masanya kita pasang. Ini kuncinya. Oke, kemudian tadi ada kerusakan sedikit, ada ground yang lepas. Kita carikan baut, kita perbaiki sekalian, mumpung lagi dibongkar. Oke, kebetulan ini tadi ada ground yang terlepas, jadi kita beruntung waktu bongkar, jadi nggak sampai kejadian di lapangan. Langsung aja kita pasang. Oke, kemudian kita kencangkan yang stopper bawah, kunci 14.
Oke, selesai. Seperti itu tadi penggantian soket untuk inverter las untuk yang 120 ampere maupun 160 ampere 200 ampere caranya sama, soketnya juga sama, mungkin ada beberapa beda penguncinya. Oke, kalau setelah itu kita pasang lagi. Oke, kita coba colokkan ke ampulas. Ya, seperti ini, sudah selesai. Kemudian yang satunya juga sama. Oke. Sekian sharing singkat saya tentang cara penggantian soket atau konektor untuk inverter las. Bila video saya ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan subscribe untuk melihat video-video saya terbaru, khususnya tentang teknik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang perbaikan inverter las, khususnya penggantian soket atau konektor. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.